warahmatullahi wabarakatuh. My gengs, guys, lur, tante. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua, sahabat Tulang Cemani, sehat selalu. Kali ini saya mau review unit tahun 2014, warnanya merah ya. Sebenarnya agak membingungkan warnanya ini. Ini kata Redmi K, tapi hampir kayak Candy juga sih. Oke, fix Redmi K ya. Oke, tahun 2014 seperti ini, seperti apa sih unitnya? Kita review bentar ya. Oke, lanjut. Ini di depan ada tempat plat nomor, kelihatan sporty banget ya. Seperti ini. Grill chrome ya, sama alis chrome ya. Sudah tertancap dengan rapi. Sporty banget ini ya. Terus headlampnya kita kasih Pro G yang running ya. Headlampnya bening banget. Seperti ini ya. Untuk body kitnya pakai drive 68 ya, geng. Seperti ini. Pakai drive 68, ada towing juga. Ada lampu derailleur juga, sudah membuat unit ini tampil sport banget unitnya ya. 2014 paket 110 juta. Unitnya seperti ini ya. Ada untuk kacanya kita tambahin sedikit-sedikit chrome ya, biar lebih sport juga, lebih elegan, sport macam-macam lah wis. Pokoknya wapi tok wis. Untuk spionnya, spion retract custom ya. Seperti ini. Retract ya, sudah retract, sudah talang air. Full chrome ya, semua full chrome ini. Handle-nya chrome, ada covernya juga. Jadi kalau teman-teman gini nggak ganggu cat ya, nggak merusak cat. Terkadang nggak tanpa sengaja, kalau nggak ada covernya ini bisa merusak cat ya. Oke, lanjut ke sini. Untuk kaca film 3M ya, guys. Nih, 3M ya. 3M auto film. Mantap. Ada cover untuk tangki bensin juga, Vios. Tampil sport ini. Untuk velg kita kasih yang HSR ya. Second ring 17, HSR second ring 17. Oke. Body samping, body kitnya sama drive 68, ada siri bio juga. Ada siri bio ya. Seperti ini siri bio. Oke. Kita lihat tampilan belakang. Dovetailnya ada lampunya juga, geng. Jadi waktu di rem ada lampunya. Emblem logo sudah tertancap Vios TRD Sportivo. Garnisnya juga sudah chrome ya, guys. Ada kamera belakang juga di sini. Ada kamera belakang. Ada sensor parking juga di sini. Nah. Di sini juga ada reflektor running ya, yang running ya. Reflektornya running. Jadi kalau di rem running dia. Oke. Untuk bagian interior, yuk kita cek bagian interior. Pak Jenny ini sebelah sana, coba Jenny. Oke. Nah. Oke. Buka aja Pak Jenny. Oke, Pak Jenny masuk. Nah, di sini sudah ada power window juga ya, guys. Di sini sudah power window. Ini saklarnya spion elektrik, backlight jok, sama atapnya juga sudah di backlight ya. Motifnya seperti itu, cakep banget, sporty banget. Untuk sarung setir juga sudah backlight jok ya, sudah ditutup dengan kain. Samping-sampingnya sudah ada tweeter, guys, JBL ya, tweeternya JBL. Oke, untuk audio Sansui ya. Oke, kita coba ya. Sansui punya. AC-nya nyes, dingin banget. Oke. Tadi kan ada, Bang. AC-nya nyes, dingin. Ada speaker, tambahan speaker juga. Samping kiri kanan ya. Udah ada tambah speaker. Ada subwoofer kolong juga. Pak Jenny bisa muter ke sana, bisa cek subwoofer kolongnya. Perbolongnya. Nah,
audionya pastinya jeduk-jeduk nih, mantap. Oke. Okay. Guys, banyak yang tanya juga untuk kondisi mesin. Untuk mesin yuk kita coba cek mesinnya. Sering sekali tanya ya kondisi mesin gimana. Kondisi mesinnya halus, kering, aman ya gengs untuk kondisi mesin seperti itu. Ini ya untuk ruang mesin. Oke, itu aja sih. Untuk paketan unit ini tahun 2014 paket 110 juta. Kalian kalau luar Jawa Timur saya kasih free untuk cabut berkasnya ya guys. Untuk Jawa Timur free ongkir, khusus Jawa Timur free ongkir. Kalau luar Jawa Timur free cabut berkas, tapi belum termasuk ongkir untuk luar Jawa Timur ya. Itu aja sih. Terima kasih sudah menonton video review saya. Jangan lupa like, subscribe, share ya kalau videonya bagus. Oke, terima kasih. Semoga kalian bahagia. See you. Assalamualaikum.